Pertama sekali, mari kita mulakan pagi kita tadi. Pagi kita ni dengan tiga zikir utama. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan la ilaha illallah, Allahu akbar. Okey. Tak ada apa-apa sangat nak dikongsikan, cuma pagi ni scroll WhatsApp, ada satu petikan yang menarik untuk kita kongsikan dan buat kita refresh lah, buat saya refresh, dan saya nak kongsikan kepada semua cikgu-cikgu. Kita seminggu lepas hampir 6 hari kita bertugas, hampir 6 hari bertugas sampai ke hari Sabtu pun kita ada kelas. Hari Ahad lah free sikit, itu pun hari Ahad bersama dengan keluarga pula, banyak lagi di amanah-amanah bersama keluarga kan. Jadi kadang-kadang benda tu buat jadi kita macam penat atau berat kan. So bila baca ni, dia membuka atau merefreshkan diri saya lah. Pesan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, orang yang bahagia itu sering beristighfar, memohon keampunan ke atas kekurangannya dan sabar di atas segala musibah yang menimpanya. Sebagaimana pesannya, bersabarlah kerana janji Allah itu pasti, mohonlah keampunan bagi dosamu. Jadi dari perkongsian kata-kata Syaikhul Islam ni, apa yang boleh saya sharekan adalah ringan-ringankanlah diri untuk meminta maaf dan memaafkan orang. Sebab bila kita meminta maaf, kita rasa cengkaman kepada kita yang kita buat salah tu, bebanan tu pilih, dan kita maafkan orang, kita tak rasa dendam dengan orang. Jadi bila kita tak ada dendam dengan orang, kita pun ringan badan. Jadi nak buat apa-apa pun, minda jadi fresh, kita tak adalah memikirkan nak menyalahkan orang sajalah. Jadi kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf kepada semua cikgu-cikgu jika gurauan saya sangat kasar atau gurauan saya mengguris hati cikgu-cikgu. InsyaAllah saya akan perbaiki diri saya untuk menjadi lebih baik, insyaAllah. Jadi saya pun juga memaafkan semua. Tak ada apa-apa yang saya pendam dalam hati, cuma hajarlah. Tak ada. Okey, tak ada. Gurau saja. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal daripada memaafkan orang. Soalan saya, adakah memaafkan orang lagi susah? Maafkan orang lagi susah. Kenapa? Sebab dia melibatkan hati. Bagi saya, minta maaf pun melibatkan hati. Tak, dia melibatkan kita punya penerimaan. So kita boleh cakap kita maafkan, tapi secara hakikatnya kita betul-betul ke kita maafkan? Allah, aku dah maafkan dia. Adakah kita betul-betul ikhlas memaafkan? Itu yang susah. Maksudnya kita tak mengungkit baliklah kan. Maksudnya kita memang betul-betul clear kan. Susah agak. Ikut orang lah kan. Meminta maaf mungkin lebih ringan sebab dia rasa dia buat salah. Jadi nak bagi lepaskan diri tu, dia akan cuba-cuba betul-betul minta maaf kan. Tapi untuk memaafkan orang tu, kadang-kadang dia tunggu orang jumpa dia dulu, admit dulu, barulah dia nak. Jadi mungkin memaafkan tu lagi susah. Dia ego lah. Dia memerlukan jiwa yang besar. Nanti kalau orang tu dah tak ada, macam mana tu? Yelah, dia orang tu tak ada, dia macam ni lah. Isu dia macam yelah, kita ni ada dua, hablum minallah, hablum minannas kan. Hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah ni tak ada masalah. Anytime kita boleh minta mohon ampun, kita boleh beristighfar, kita boleh bertaubat. Anytime boleh, dan Allah sentiasa Maha mendengar. Tetapi isu yang jadi masalah paling besar ni adalah hubungan dengan manusia. Dan banyak kaedah orang ajar kan, kalau kita tak sempat nak minta maaf kan, orang tu dah meninggal ke apa kan, mungkin kita boleh minta maaf melalui keluarga kan. Mungkin kita boleh melakukan kebaikan dan kita doakan atas nama dia, untuk dia kan. Itu kaedah dia. Tetapi dia lagi satu adalah, bila orang buat masalah dengan kita, dia, kenapa aku nak maafkan dia buat salah kat aku, dia lah kena datang jumpa aku. Tak semestinya. Kita boleh maafkan. Sebab apa? Kalau orang-orang yang betul-betul dia ikhlas maafkan, dia akan cakap apa? Kata, tak apa, saya maafkan sebab saya tak nak urusan saya di padang mahsyar nanti jadi sukar. Maksudnya dia tergantung lah, walaupun dia tak ada apa-apa kesalahan, tapi dia tergantung, dia terpaksa tunggu sebab orang lain nak jumpa dia, banyak orang nak jumpa dia. Sebab tu dia maafkan siap-siap. Jadi dia berfikir ke arah yang tu lah. Di mana pula?
Ha? Apa? Hutang. Ha, hutang samalah. Kalau kita menghalalkan hutang tu, habislah, clear lah. Ha, kalau kita cepatlah. Ha, hisap tu cepatlah. Kalau kita rasa kita ada hutang ke orang, kita dah cari yang memang tak jumpa, kita infaklah duit tu ke masjid dan kita anggap itulah bayaran amalan untuk dia. Ataupun orang hutang yang kita halalkan. Ya. Yeah. Dan itu juga yalah, kalau kita boleh tuntut tak ada masalah duit kan. Kalau benda tu sampai kita papar ke dana kan. Takkanlah kita nak ni kan. Jadi bincanglah elok isu hutang. Tapi masalah isu yang besar ni kalau orang Melayu ni isu tanahnya lah kan. Kadang-kadang dia bukannya bergaduh tu bukannya kita dengan ni je, kita yang buat pasal kan, ataupun kita yang bergaduh, anak cucu cicit kita bergaduh nanti. Adik-beradik semua bergaduh. Kita kena benda tiba-tiba kan. Itu masalah. Sebab tu benda yang paling mudah, pertama kita ni jangan ambil hak orang lain. Pertama kita jangan ambil hak orang lain kan. Kalau benda tu bukan, ataupun benda tu memang benda tu orang kata 50-50 kan, grey kan, kita jangan ambil lah. Kita biarlah orang lain nak ambil, lantak dia. Dia dengan Allah lah kan. Tetapi kalau kita ni pun sekali kita fikirlah apa yang kita punya je kita pegang. Jadi tak tahulah, saya duduk kat bandar, Noah duduk kat kampung, dia lagi tahulah kot. Tapi saya balik kampung pun kadang kita pening kepala juga kan. Kita pening kepala juga macam beli tanah pun dengan orang tu tiba-tiba lah. Bapak saya lah, kita pun tak nak lah. Tak lah, biarlah, lantak lah. Tak nak adrek benda-benda macam ni kan. Penat ke kadang. Jadi susah sebenarnya. Bayangkan contohnya hak kita diambil dan kita dengan tenangnya kata apa, saya maafkan. Kita tak tahu pressure adik-beradik, pressure anak kan, pressure mak bapak. Adakah kita betul-betul ikhlas melepaskan benda tu? Jadi tak tahulah kan. Sebab tu saya cakap tadi, saya pergi balik lah, untuk memaafkan tu lagi susah. Sebab hak kita diambil, boleh tak kita merelakan daripada meminta maaf. Memang kita yang buat salah, memang kita dah relax benda tu. Kalau itulah Allah Allah. Selamat apa? Siapa? Cerita siapa? Siapa yang kau tak maafkan lagi?